Halo teman-teman, gue Rizat Imalano. Gue sebagai head dari behind the scene dari video terakhir perpisahan Bang Winda. Dan bakal nemenin kalian juga untuk lihat-lihat video ini. Waktu itu jam 11 kita ngumpul di studio bareng Bang Brando juga. Dan banyak banget yang ngumpul. Semua orang nyempetin waktunya untuk datang di project ini. Benar-benar rame banget dan komplit nih. Si Daivan, Brido, Andi, si Daivan, itu sama kita. Nah, berarti Elan, Charlie, Eka, langsung dua. Teman-teman, sebelum kita memulai project ini, kita berdoa semoga lancar, semoga nggak ada halangan, dan sampai tujuan, sampai nanti kita kembali lagi. Amin. Amin. Oke, yuk kita yel-yel. Yel-yel. Apa, Dok? Proyek 10 juta sukses. Ngomong-ngomong, lokasi untuk syutingnya itu berada di daerah pergudangan di daerah Sentul, yang mana jaraknya cukup jauh dari studio yang ada di Bekasi, kurang lebih sekitar 1 jam. Untungnya nggak macet teman-teman, jadi kita sampai sana tepat waktu. Jujur, gue cukup kaget ya di sana. Ternyata ada 30 talent yang udah siap-siap dan standby nunggu kita di sana teman-teman. Akhirnya setelah itu kita mulai loading barang, ngeluarin semua kostum, peralatan, yang mana kostumnya itu akan dipakai oleh talent-talent tersebut. Dan bagi kalian yang penasaran seperti apa, kalian bisa lihat video setelah ini ya. Thank you banget teman-teman ya udah ikut partisipasi di project kita ini. Kalian ada yang nontonin gua enggak sih? Thank you banget. Dan kalian bakal cosplay gitu jadi pakai topeng jadi monster. Dan itu cosplay-cosplay ini sesuatu yang berarti lah buat channel gua. Monster-monster ini yang udah nemenin channel gua sampai titik jauh ini teman-teman. Jadi di sini kita punya 3 leader ya, ada Bang Sidaipan, dia bakal lead directnya sama lead kameranya. Terus sama yang tadi udah ngedirect kalian ada Bang Nick di belakang sama Kak Agnes ya. Jadi kalian ikuti arahan aja 3 orang ini, semuanya pasti bakal berjalan dengan baik ya. Oke, itu aja sih dari aku. Thank you guys ya, sekali lagi thank you. Dan kita semua saling berbagi tugas dalam project ini, saling mengisi satu sama lain agar syutingnya berjalan dengan lancar. Yang ke highlight kita semua lah. Sampai Charlie kemarin nggak bisa datang, syukur Gopus bisa datang juga lengkap kita semua. Rachel juga ada, Helen juga ada. Thank you lah udah menemani gue sampai sejauh ini. Karena banyaknya masa yang ngurus bagian pembagian dan absensi itu ada Mama Agnes yang make sure semua talent-talent yang ada di sana menggunakan semua kostum dan monster-monster yang udah pernah Bang Winda pakai di live streamingnya untuk menghibur kalian. Udah kamu udah kesini, nah satu orang jadi Momo, sini maju jadi Momo. Itu yang tinggi satu lagi terlalu jauh. Apa? Iya boleh. Oh, ini hacker. Oh iya. Yang ini. Di bagian direktor itu ada Bang Sidaipan dan Bang Mick Marcel. Terus yang lain juga bantu-bantu untuk melengkapi lightning dan lain-lain. Dan kita mulai shot di jam 2. Terus bangun, sering-sering gitu. Peragain gitu. Pake baju Game Boy ini. Karena gua gamer. Okay. Game Boy. Game Boy. Oke, op.
Ya kita lihat ini ada Bang Sida Ivan lagi ngerekam dan Bang Winda sedang ya. Kalian ntar lihatlah full videonya ya, ada di link di bawah. Kali cut berarti. Agnes, iya. Brando, Agnes, Brando. Agnes, Brando, Agnes. Terus Agnes nunjuk. Oh iya benar-benar, terus kayak Agnes nunjuk. Gitu, terus Brando lari. Brando yang ambil adegan scene akhirnya gitu. Akhirannya yang ntar Bang Winda cabut ke cahaya-cahaya ilahi gitulah. Gitu. Mati udah ceria semua gue sama Agnes lah ya. Iya. Karena kan udah ikhlas, dada ada setan. Dan aku acting gitu sih, kayak aku gak bisa ya. Biasa kan di belakang layar terus ternyata susah. Susah ya? Keren buat kalian yang jago acting. Pasti kaget. Kaget? Gimana cak? Gitu, seru begitu saya. Udah malu Ini scene apa nih? Hampir kelar, CGI CGI karakter-karakter ikonik yang gue mainin. Sama gua sama Rijati Malano mainin bareng. Karakter-karakter ikonik. Gua sama Rijati Malano, game gua banyak yang sama. Berarti jangan lupa subscribe ke Rijati Malano. Nah, linknya www.saweria.com. Garis miring Chris Vicendi. Sawerianya linknya dulu aja. Sini. Action. Jimmy leader aja kiri kanan gitu. Oh ya. Jadi gue yang approaching gitu. Ya, ikut-ikut gue. Mereka bisa jadi inisiasi. Ntar ini mau blocking ini dulu posisinya. Jadi berhentinya daripada tahu di mana ntar. Oke. Coba baris dulu kayak foto bareng gitu. Hadapnya sini tuh, hadapnya sana tapi. Dalam berapa tahun nih, Dok? Dua. Dua, bertiga. Dua tahun nih, berapa monster? Ada kali 20, 30. 15-an. Lebih monster yang di sana. Monster yang gede. Iya, yang ini 18. Pokoknya total 36. 30-an monster. Iya, karena monster ini belum termasuk yang di rumah masih ada lagi. Di rumah masih ada. Ini yang utama-utama saja. Gokil. Effort, perjuangan. Kondisi tempat syuting jujur panas banget. Karena kita di situ menggunakan sebuah gudang yang luas dan gede banget. Ya, kalau kalian bisa ngelihat Bang Winda bajunya lagi syuting sampai basah banget tuh, guys. Jujur, kita semua sama sekali enggak patah semangat dan bakal lanjutin project itu sampai selesai. Di scene selanjutnya, kita lanjut ke bagian scene di mana monster itu berpamitan. Dan pada saat itu kondisinya sedang hujan parah. Karena kondisi gudang yang tidak kedap suara, sehingga suara dari rintikan hujan itu tembus banget, guys ya. Sehingga susah bagi tim untuk mengkoordinir koreonya. Belum 10 juta hampir. Iya, hampir 10 juta ini. Senang dan sedih. Karena senang karena ya akhirnya tercapai mimpi, sedih karena karena mau rehat kali ya. Selesai monster pamit, itu adalah giliran untuk JAI Sport berpamitan. Kita semua baris di luar area gedung untuk melanjutkan scene berikutnya. Kebetulan cuaca di luar udah nggak hujan, jadi aman. Setelah itu kita break bentar, lalu kita lanjutkan scene berikutnya yang dimana kita semua bersama dengan monster-monster pamit ke Bang Winda. Semoga one take. Itu belum kan dibanding tadi gue bilang? Belum. Karena tadi ada apa yang perlu. Bareng-bareng ya ngomong ya. Satu, dua, tiga. Juga buat teman-teman semua dari para penonton yang sudah support A, B, C, D, E sampai Z sampai ke Infinity.
semoga dengan 10 juta ini semakin banyak karya-karya baru yang akan dibuat ya guys ya. Lagi? Ya, deg-degan dan seneng bisa di gimana di perasaan yang sama gitu kayak senengnya ya akhirnya Bang Winda bisa mencapai 10 juta yang nggak disangka-sangka gitu kan. Terus kalau sedihnya ya gimana ya, nggak selamanya di YouTube nggak sih ya kan, jadi bye bye. Aku lihat Bang Winda sebagai orang yang diri kita respect lah, respect banget sih work ethic-nya, terus sifatnya baik banget. Dan yang aku suka dari Bang Winda tuh walaupun dia sekarang udah hampir 10 juta sub ya, tapi masih mau merangkul teman-teman, dan bagiku tuh terkeren sih dari Bang Winda. Semangat terus Bang. Bener-bener pekerja keras banget. Selama ini gue ngerasa kalau udah bareng sama dia tuh kayak dari posisi dia yang bener-bener yang starting awal sampai sekarang, gue ngerasa sih gak pernah berubah. Udah buat Brando, gue tahu perjuangannya sebagus apa, sekeras apa. Selamat udah ada di titik ini, tetap jadi Brando yang gue kenal dari dulu, gak pernah berubah sama sekali, dan semoga gak akan pernah berubah. Stay humble dan baik ke semua orang. Untuk Bang Winda, selamat atas 10 juta subscribernya bentar lagi. Semoga bisa lanjut terus sampai nanti. Ya emang pada waktunya pasti ada yang pensiun lah ya, ada waktunya berpisah, tapi untuk sekarang sih ya rehat ya harus diambil sih. Oke, kelar juga. Thank you Jafron dan juga Rijati Malano sudah membuat BTS ini cukup melelahkan. Ekspektasinya jam sebelum buka udah kelar, rupanya sampai jam 8. Tapi terima kasih buat semua yang udah terlibat, dari director, dari teman-teman Jaya Esport, kameramen nih yang lagi megang kamera, Jafron, Bang Rijat, dan semua yang hadir tadi rame banget. It's a wrap sih. Dan ditunggu hasilnya. Kemungkinan kalian udah lihat hasilnya dulu. Karena ini BTS ya. Okay. So, thank you guys and goodbye. Gua pamit.